Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegawai kerajaan. Sebahagian yang mengikuti video ini mungkin pegawai kerajaan ataupun mungkin juga pegawai kerajaan. Bukan pegawai kerajaan. Cuma ada satu istilah ataupun satu ungkapan yang saya nak highlight dalam video ini, iaitu kupang tembaga. Mungkin anda pernah mendengar kupang tembaga. Apa maksud kupang tembaga? Kupang tembaga ni maksud seorang insan atau satu orang yang tidak ada nilainya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak ada nilainya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka insan itu dipanggil kupang tembaga. Dia duduk dalam masyarakat, orang tak peduli pada dia. Sakit demam, orang tak tanya. Kemudian dia pergi di majlis-majlis keramaian dan seumpamanya, orang tak kisah. Tu nama dia kupang tembaga. Walaupun dia ni duit banyak, ada kuasa dan seumpamanya. Biasanya kupang tembaga ini ditujukan kepada orang yang dahulunya memiliki segala-galanya. Dia ada pangkat, dia ada kuasa, dia kaya, dia insan yang hebat. Tetapi setelah segala-galanya hilang daripada dia, terutama orang yang ada pangkat dan kuasa, setelah segala-galanya hilang daripada dia, maka dia menjadi kupang tembaga. Persoalannya, adakah orang yang pernah berpangkat, pernah berkuasa menjadi kupang tembaga? Tidak, dia ada syarat dia. Orang yang pernah berpangkat, berkuasa, dia akan menjadi kupang tembaga apabila suatu ketika dahulu, semasa dia berpangkat, dia berkuasa, dia sombong. Dia sombong, dia bengis, dia zalim dengan orang, sehingga orang tak boleh tumpang dia. Maka orang yang seperti inilah bakal menjadi kupang tembaga. Jadi kupang tembaga ni insan yang orang tak kesian. Orang tak kesian, orang tak peduli dan orang tak kisah. Kalau dia mati pun orang tak berasa nak berdoa untuk dia mendapat keampunan dan seumpamanya. Bahkan orang tak berasa untuk pergi mengunjung kematian dia. Kalau sakit pun orang tak berasa nak menziarah kematian dia. Dia berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, orang tak berasa nak tanya khabar dan seumpamanya. Bahkan kemungkinan kalau dia duduk tengah masyarakat, orang akan lari daripada dia. Sebab dia jadi insan yang kupang tembaga. Justru siap salah pada saya, pada semua, siapa ada pangkat, siapa ada kuasa, siapa ada kedudukan, masa kita ada segala-gala ni, berbuat baiklah sesama manusia. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan zalim, jangan bongkok, supaya satu hari ini Allah Ta'ala tak tunjuk pada kita. Salah satu tanda kita ditunjuk untuk dihina dan dibenci oleh manusia apabila kita menjadi kupang tembaga. Ingat pesanan daripada saya untuk semua pegawai-pegawai kerajaan, orang kaya, orang berkuasa dan seumpamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.